Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Senasib Triswaka, Ayu Ting Ting juga pernah tersandung Andika kangen band sampai ada petisi boikot. Nama Triswaka dan Zinedine Zidane mencuat gara-gara konten yang dituding menghina Andika kangen band. Rupanya pedangdut Ayu Ting Ting juga pernah tersandung akibat Andika kangen band. Bahkan putri ayah Rozak itu sampai kena petisi boikot. Kontroversi Triswaka, Zinedine Zidane, Andika Mahesa, kangen band, dan Rizal Armada telah rampung. Walaupun sempat viral, masalah ini disebut telah selesai dengan permintaan maaf. Hal ini akibat dari buntut video Zidane bersama Tri beberapa waktu lalu. Keduanya memparodikan gaya bernyanyi Andika kangen band dan Rizal Armada. Bahkan video parodi tersebut kini viral dan menuai banyak hujatan dari warganet. Melalui akun Instagram @zinedinezidanereal, ia meminta maaf kepada Andika dan Rizal atas perbuatannya melalui ribuan video berdurasi 1 menit itu. Ia mengaku bahkan tak ada niatan untuk menjelek-jelekan Andika maupun Rizal. Lebih lanjut, Zidane mengaku salah dan menjadikan kesalahannya tersebut sebagai pelajaran. Ia pun berharap permintaan maafnya diterima. Zidane berharap Andika dan Rizal membimbingnya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Zidane pun turut menyampaikan permintaan maafnya dalam keterangan postingan videonya. Permintaan maaf Zidane pun kemudian mendapat tanggapan dari vokalis Republik dan vokalis Hijau Daun. Nah, sebelum Triswaka dan Zinedine Zidane, Ayu Ting Ting juga sempat tersandung gegara Andika kangen band. Bahkan Ayu Ting Ting terkena petisi blacklist. Petisi boikot itu sudah ditandatangani 134.000 lebih netizen dari target 150.000. Kemunculan petisi tersebut tertulis karena Ayu tak punya sopan santun karena menendang Andika. Padahal peristiwa itu sudah terjadi 2 tahun sebelumnya. Video lama tanggapan vokalis kangen band terkait peristiwa ditendang Ayu Ting Ting kembali beredar. Dalam video tersebut, Andika menyebutkan dan menjelaskan bahwa hubungannya dengan ibu satu anak itu pun baik-baik saja. Perlakuan Ayu saat itu disebut Andika hanya sekedar gimmick saja. Ia memastikan kejadian tersebut karena tuntutan pekerjaan. Setelah syuting, ia pun tetap akrab dengan Ayu Ting Ting dan tak serius menanggapi kejadian tersebut. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.